Ya, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Alfian, reporter Tribun Medan. Ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Deli Tua sedang melakukan penggerebekan di satu tempat yang diduga disinyalir tempat peredaran narkoba di kawasan Medan Johor. Satu orang sudah tangkap. Petugas masih melakukan pencarian terhadap juga pelaku. Assalamualaikum. Ada bapak bu? Maaf. Ibu harus mana? Saat ini Polsek Deli Tua dan Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan gerebek kampung narkoba yang ada di jalan Deli Tua atau jalan Nasution. Ini penggerebekan dilakukan di bantaran bekas kereta api.